Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bertemu kembali malam ini bersama dengan cikgu eh. Cikgu Fana dalam slot tanya cikgu Fana untuk kimia SPM. Alright. So, sesiapa yang menonton cikgu boleh start komen dekat bawah menonton daripada mana. Ataupun kalau ada anak ataupun yang nak SPM tahun ni boleh komen dekat bawah untuk memperkenalkan diri. Alright. So insyaAllah malam ni cikgu akan kongsikan sedikit ilmu berkenaan dengan kimia yang mana cikgu pilih malam ni cikgu akan explain berkenaan dengan bab 7. So bab 7 form 4 kita akan belajar berkenaan dengan acid dan base. Okay. So pertama sekali sebelum cikgu explain sebenarnya dalam keseluruhan topik untuk acid dan base ni sebenarnya dia senang je. Kita akan belajar basically kita akan tahu belajar berkenaan dengan acid. Lepas tu kita akan belajar berkenaan dengan base. Okay. So cikgu tulis kat sini eh. Bila cikgu sebut acid. Selalunya orang akan tanya kan. Apakah yang dimaksudkan dengan acid? Okay. So by definition. Bila orang tanya apakah yang dimaksudkan dengan acid eh. Cikgu nak lukis dia punya. Dia punya bentuk dia macam ni. Mak pen merah. Ada pen. Pen hitam tak? Merah, merah. Tak apa. Pen hitam eh. Kejap lagi pen hitam akan sampai. Mungkin pen hitam tu duduk kat luar. Okay, cikgu bagi contoh lah eh. Kalau cikgu ada HCl. HCl. Alright. So, kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan acid. Okay, by definition, yang dimaksudkan dengan acid adalah sesuatu bahan. Yang mana apabila kita masukkan bahan ini di dalam air, yang ini adalah air. So air patutnya dia akan ada lada ni lah. Okay. So bahan yang mana bila kita masukkan dia di dalam air, apa yang berlaku? Bahan ini sebenarnya dia akan berpecah untuk menghasilkan H+ kat dalam ni. So dalam kimia sebenarnya bila H dengan Cl tu dikombin macam tu, so bila masuk dalam air dia berpecah ataupun dia bercerai untuk menghasilkan H+ dan juga Cl-. So terms yang kita akan guna dalam kimia adalah mengion. Okay, so cikgu ulang. By definition, yang dimaksudkan dengan acid adalah sesuatu bahan yang mana mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Itu maksud dia. Okay. So cikgu ulang, yang dimaksudkan dengan acid adalah sesuatu bahan yang mana apabila dia masuk dalam air dia akan mengion untuk menghasilkan ion hidrogen. Sebab tu selalunya kalau kita tengok di dalam apa-apa acid yang kita kenal, contoh asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik, asid etanoik. Semua asid dia mesti ada H+. Sama ada dekat depan ataupun dekat belakang, dekat hujung. Okay. So, asid sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah asid kuat. Cikgu tulis kat sini. Asid kuat. Boleh komen eh. Nampak ke tak nampak, jelas tak apa benda yang cikgu tulis kat depan ni. Okey, asid kuat dan satu lagi kita ada asid lemah. Okey, siapa yang komen ataupun siapa yang nampak apa benda yang cikgu tulis ni boleh komen eh. Boleh komen dekat bawah so nampak jelas ataupun tak eh apa benda yang cikgu tulis ni. Okey, so asid sebenarnya terbahagi pada dua jenis. Yang pertama adalah asid kuat dan yang kedua adalah asid lemah. So sekarang ni cikgu nak explain dulu apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat. Yang ni. Okay, by definition, yang dimaksudkan dengan asid kuat adalah sesuatu bahan yang mana dia akan mengion dengan lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Maksud dia macam mana? Okay, macam ni. Cikgu bagi contoh lah eh. Kalau cikgu ada HCl ni, cikgu ada dua biji, dua ketul. Alright. So, bila kita masukkan HCl ni, yang dua biji ni, cikgu masukkan dia di dalam air. Alright. Apa yang berlaku, kedua-dua biji ni sebenarnya dia akan berpecah ataupun dia akan mengion untuk menghasilkan dalam ni kita akan adalah 2H+. So terms yang kita guna apabila kita ada 2 HCl,
masuk dalam air, dia akan menghasilkan 2H+. Kita akan cakap HCl ini dia mengion dengan lengkap. So cikgu tulis sini, dengan lengkap. Dengan lengkap tu maksud dia ada 2 masuk dalam air, 2-2 pecah. Ada 3 masuk dalam air, 3-3 pecah. Ada 4 masuk dalam air, 4-4 pecah. Itu maksud dia. Sebab itulah asid kuat dia adalah bahan mengion dengan lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Alright? So di peringkat SPM sebenarnya pelajar kena ingat 3 contoh untuk asid kuat. Alright? Yang pertama, cikgu bagi formula dulu Kejap lagi cikgu bagi nama. Alright? Yang pertama adalah HCl, yang kedua adalah HNO3, yang ketiga adalah H2SO4. Alright? Dari segi nama HCl dia adalah asid hidroklorik. Okey, cuba komen kat bawah asid hidroklorik itu yang pertama. Yang kedua, contoh asid kuat adalah asid nitrik, HNO3, itu formula dia. Dan yang ketiga adalah H2SO4, itu adalah asid sulfurik. Alright? So sekarang ni cikgu explain yang asid kuat settle lah. Cikgu nak explain asid lemah pula. Sekejap, yang dimaksudkan dengan asid lemah. Okey, cikgu padam dulu ni. Kita tengok kat sini cikgu beri contoh asid lemah. Apakah maksud asid lemah? Okey, sementara cikgu nak padam ni, nak tulis ni, sesiapa yang ada soalan boleh start komen dekat bawah. Fatin Farhana Azmi, jelas Alia Azlin, alright, jelas Okey, so cikgu nak explain apakah yang dimaksudkan dengan asid lemah. Cikgu bagi satu contoh kalau cikgu ada asid lemah, cikgu bagi contoh dekat sini adalah CH3COO. Cikgu letak H dia dekat belakang. Macam tu. Okay. So yang ini nama dia sebenarnya adalah asid etanoic. Okay. So sama je konsep dia macam tadi. Okay. Kita ada bekas. Kita mungkin ada bekas kita. Dalam bekas ni kita akan isikan dia dengan air. Ini air Bila nak lukis air tu dalam kimia, kita kena letak macam tu. Ada larutan. Okay. So, cikgu bagi contoh. Yang dimaksudkan dengan asid lemah adalah apa-apa bahan yang mana apabila kita masukkan dia di dalam air, sama juga dia akan berpecah. Dia akan bercerai. Cumanya terms yang kita akan guna dekat sini adalah mengion untuk menghasilkan ion hidrogen. Kat dalam ni ada juga ion hidrogen. Cumanya apabila kita kata benda ini adalah asid lemah. Asid lemah tu maksud dia, cikgu bagi contoh yang tadi kalaulah kita ada CH3COOH ni, kita ada 2 biji, 2 ketul. Okey, bila kita masukkan asid etanoic ni 2 ketul dalam air macam tu, kita dapati hanya 1 ketul je yang akan bercerai. Cerai dia kat sini tau. Cerai dia kat sini. Maksud dia yang biru dengan yang merah ni pecah. Okey, tapi satu je yang berpecah. Bila berpecah tu dia akan jadi gini lah. Dia akan jadi CH3COO minus dengan H+. Satu lagi dia tak bercerai, dia masih lagi hadir dalam keadaan molekul. Macam tu. So apabila kita punya bahan ini, dia mengion separa lengkap. Separa lengkap tu maksud dia ni lah. Ada 2, satu je pecah. Separa lengkap di dalam air. So kita katakan bahan ini adalah sejenis asid lemah. So recap balik, by definition yang dimaksudkan dengan asid lemah adalah bahan yang mengion separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okay? So kalau clear ataupun dengar apa yang cikgu cakap ni, boleh komen dekat bawah. Alright? Kalau yang form 5, selalunya kita belajar asid lemah dalam topik sebatang karbon. Okay, di bawah topik asid karboksilik kan, last video ataupun last cikgu punya sesi live, cikgu explain berkenaan dengan asid karboksilik. Kita ada asid metanoic, asid etanoic, asid butanoic, pentanoic, hexanoic. Itu semua adalah asid lemah.
So di peringkat SPM, cikgu ulang, asid kuat ada 3 yang pelajar kena tahu. Yang pertama adalah HCl, yang kedua adalah HNO3 dan yang ketiga adalah H2SO4. Okay? So kalau ada soalan, sesiapa yang ada soalan, Musta, okay, Azrul Hafiz. Thank you sebab menonton. Kalau ada soalan yang nak tanya dekat cikgu, okay, boleh komen dekat bawah eh. Boleh komen dekat bawah untuk cikgu jawab dekat sini. Okay, so cikgu nak sambung sikit lagi. Cikgu badan dulu. Okay, kita sambung sikit lagi. Kita tengok definisi untuk alkali pula. Alkali sebenarnya sama je macam asid. Okay. Cikgu badan ni. So, asid settled. So sekarang ni kita sambung untuk alkali. So kalau kita ada alkali eh. Okay, cikgu bagi contoh eh. Bila cikgu sebut alkali tu, contoh alkali, cikgu bagi contoh NaOH. Na. So dekat belakang dia adalah OH. So Na plus, OH adalah minus. So tak payah tulis apa-apa lah kat bawah ni. Okay, so dalam ni sama macam tadi, kita lukis satu bekas yang mana bekas ni kita letakkan dengan air kat sini. Air. Okay. So yang dimaksudkan dengan alkali adalah sesuatu bahan yang mana apabila kita masukkan bahan ini di dalam air, apa yang berlaku, bahan ini sebenarnya dia akan mengayon. Mengayon tu maksud dia berpecah. Untuk menghasilkan ion hidroksida. Hidroksida tu maksud dia OH minus. So bila dia berpecah untuk menghasilkan ion, terms yang kita akan pakai adalah mengion. So sama je macam tadi, kalau asid bila masuk dalam air dia mengion, dia akan menghasilkan H+. Tetapi kalau alkali bila kita masukkan dia di dalam air, dia akan menghasilkan OH minus. Ataupun kita namakan ni sebagai ion hidroksida. So bila recap, by definition yang dimaksudkan dengan alkali adalah bahan mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okay, contoh-contoh alkali, selalunya kita akan nampak OH duduk dekat belakang. K, OH. Na, OH. Li, OH. Ataupun kita ada barium hidroksida, magnesium hidroksida. So itu semua adalah alkali. Okay, so cikgu rasa kalau tak ada soalan, so sampai situ je dulu untuk sesi live kali ni. Tetapi kalau ada soalan yang nak tanya cikgu, okay, boleh komen dekat bawah. Ataupun kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan chemistry, boleh komen dekat bawah untuk kita invite ke Facebook group percuma, iaitu Kuasai A+ Science Tulen SPM. Alright, so thank you sebab menonton. Jangan lupa sesi esok bersama dengan cikgu pukul 8.30 dekat page Pusat Tuition Terata Ilmu. So esok hari Khamis. Okay, bye.